Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tak lupa, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, semoga dengan kesyukuran itu Allah berkahi rizki, Allah berkahi umur dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, pada kesempatan di hari ini, di hari Jumat yang barokah ini, khusus saya ingin mereview pesanan, ya, ini pisau sisit dari Pak Saleh, ya, di NTB, di Lombok, ya, di Lombok. Ini pisau sisit. Bagi yang berminat silahkan nanti dilihat ketajamannya seperti apa. Kemudian yang kedua ini pesanan dari Bapak Sunarto. Bapak Sunarto ya di Jawa Barat. Nah ini masih ada 2 biji. Bahannya bearing Jerman. Bahannya bearing Jerman. Silahkan yang berminat, tapi nanti dilihat dulu ya bagaimana kualitas dari penggarapan maupun kualitas dari ketajaman bearing Jerman. Kemudian yang terakhir ini pesanan dari Bapak Rosid ya, dari Bapak Rosid di Jawa Timur, di Sidoarjo. Bahan perdelman ya, bahan perdelman cap mata. Full tanduk bule ya, full tanduk bule. Masih ada 1 biji lagi. Barangkali ada yang minat, masih ada 1 biji lagi ya. Barangkali ada yang minat, silahkan. Full tanduk bulenya, bahan sama perdelman cap mata. Baik, kita mulai dari yang terkecil dulu. Dari yang terkecil dulu. Kita ambil dulu. Stropingnya ini bahan per apa ya, per mercy unimog dengan gagang dan sarungnya kayu sonokeling. Masya Allah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini modelnya, panjang bilah kisaran 13-14 cm. Ketebalan di 2 milian ya, ketebalan di 2 milian. Alhamdulillah ini hujan, semoga barokah. Kemudian lebarnya kisaran 3 cm. Kita uji ketajamannya seperti apa, apakah cocok untuk sisit. Kita tes dengan tisu untuk mengetes ketajaman dari pisau sisit bahan per mercy unimog. Masya Allah tuh. Oke, silahkan bagi yang berminat, pisau sisit dengan ketajaman slis tisu bahan per mercy unimog. Stoknya lumayan, masih ada banyak ya. Kita tes yang full tanduk bule dengan bahan per delman cap mata ya, per delman cap mata. Ini sudah saya asah manual ya, sudah saya asah manual sampai grade 8000-an insya Allah. Jadi ketajamannya kita saksikan bersama. Bahan per delman cap mata panjang bilah 30-an senti. Lebarnya di 3 cm ya, ketebalan di 3 milian. Kita uji juga ketajamannya. Modelnya bongkok udang. Model bongkok udang. Apakah mampu dia mengeslis tisu? Masih ada stoknya 1 biji. Kita lihat. Bismillah. Wow, mantap kali ya, mantap kali ketajaman asah manual slis tisu. Masya Allah, tuh
Oke, masih ada satu biji, silahkan yang berminat dikepoin harganya di nomor WA saya. Nanti kita cantumkan di sini. Ya, ini masih ada satu biji yang belum ada tuannya. Kemudian yang terakhir, bearing Jerman, masih ada stoknya dua biji lagi. Silahkan. Gagangnya tanduk nih, gagang tanduk model belimbingan, sopalnya tanduk, dikasih talikur untuk pegangan semakin aman. Kemudian dikasih tali simpai ya untuk memperkuat sarungnya, juga mempercantik tampilannya. Bearing Jerman. Kalau di per itu per favorit ada Delman dan Willis. Kalau di lahar ataupun bearing, maka favoritnya adalah bearing Jerman. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Modelnya ini salam nunggal, ya. Modelnya salam nunggal seperti ini. Kemudian satu lagi ini modelnya Bowie. Nah, yang dipesan Bapak Sunarto ini modelnya salam nunggal. Panjang bilah kisaran 30 cm. Lebarnya 3,5, ketebalan di 3,5-an ya, ketebalan di 3,5-an mili. Kita tes juga. Jadi kalau beli golok di channel Golok Indonesia, channel Golok Abu Mas'ud, insya Allah sudah siap dipakai. Sudah siap pakai, tidak perlu diasah lagi. Tinggal kalau punya stropping, di stropping saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini ketajamannya. Nah, sudah mampu mengeslis tisu, berarti sudah jos gandos ya. Tuh. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Golok Indonesia, jos gandos. Terima kasih.